Pada pagi ini kita bersama-sama berniat ingin menjunjung mengikuti cara hidup dan ajaran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara niat kita bernikah kerana ini peluang untuk terus kita menjadi anak-anak yang taat berbakti kepada ayah ibu, memahami perjuangan beliau sebagai ayah menafkahi membesarkan kita. Ini gerbang untuk menjadi seorang suami dan ayah. Begitu juga Faridin, peluang untuk menjadi isteri dan ibu. Moga-moga kita terus menghargai berbakti kepada ibu kita yang melahirkan kita. Moga-moga ditambah nilai ibadah dan diangkat darjat sebagai suami isteri bila kita niat bernikah kerana ada yang ingin taat berbakti memahami perjuangan ibu bapa. Niat kita bernikah selain dari mendapat zuriat dan anak-anak sebagai penerus cerita, tetapi juga mereka merupakan orang-orang yang akan meneruskan kalimah tauhid di muka bumi ini. Kita niat ingin anak-anak kerana mereka akan menjadi penerus amal ibadah, orang-orang yang akan terus beriman kepada Allah, melahirkan generasi yang baik, orang-orang yang dibangunkan Rasulullah SAW. Dan ada semoga niat-niat seperti ini yang ada dalam hati dan kita, Allah angkat darjat kita sebagai suami isteri, diberkati rumah tangga. Kami doakan pernikahan ini menjadi sebab kejayaan kebahagiaan di dua mempelai kita, ibu bapa dan dunia akhirat. صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Allah Farhan bin Fahmi. Allah Farhan bin Fahmi. Bapa, aku nikah dan nikah dengan putriku Nur Farihin binti Azman, mas kawin sebentuk cincin. Saya Muhammad Farhan bin Fahmi Bapak Amah bin Kami Perina Farid binti Azman dan Rasulullah sebentuk cincin. Bagaimana sah? Sah semua jelas semua? Sah semua tuan-tuan? Alhamdulillah sah ijab kabul ini. Berkenanlah kini Muhammad Farhan bin Fahmi Bapak dan Nur Farihin binti Azman sebagai suami dan isteri. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kajian terbeli saya Muhammad bin Fahmi Bapana meninggalkan isteri saya Nur Farid binti Azman dengan sengaja atau tidak selama 4 bulan atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya sedangkan isteri saya taat pada saya, atau saya melakukan sembarang perkara yang mencederakan tubuh badannya atau merosakkan satu badannya atau menjatuhkan kehormatannya. Tidak berarti pengaduannya itu betul. Dan saya gugurlah talak isteri saya itu dengan talak satu. Thank you.
congratulations on your wedding, Kai In. Thank you for letting me take your room. I'll promise not to make it too messy. And Abang Farhan, I hope you will be an amazing husband to my sister. Kai In, congratulations on your wedding. I'm very happy for you and Abang Farhan. And Abang Farhan, please take care of my sister. She means a lot to me. Congratulations again. Thank you.
it still feels surreal that we are married, and I still cannot believe that it's happening and it has happened. So I'm excited to go through this new journey with you. Same, I feel the same way. I feel like it's basically it's like unbelievable lah. But it is happening now. And we're married.